Woi, baru lagi tuh ngomong. Sampai yang mau datang saya pesan kopi, cuma sedikit satu orang. Sloki-sloki ya. Saya aja di sini. Ditegur aja di titipan lamaran anak dari Uban. Oh, selamat. Ini yang anak honorer yang dikeluarkan ya Pak? Iya, ya. Dia anak tanya Uban Bu, catatannya Bu. Tempatan. Jadi saat ini pimpinan nggak ada di tempat Pak, ya. Adanya PH, PH-nya ada kasih paspel. Ya kita mau ketemu lah Pak. Kita mau ketemu. Kalau kita boleh mau ngobrol. Oh. Nah, kita mau ketemu. Tapi nyerahkan ini itu untuk jadwal kita ya. Kapan ketemu KUPP-nya? Berarti kan nunggu ini nunggu KUPP kan gitu. Iya. Kalau ini kan urusan kita. Ya nanti ini titipan kami lah. Ini titipan dari Bapak Pemuda. Bapak-bapak dari Tanjung Uban dan Utara. Perwakilan OKP. Perwakilan dari OKP. Sampaikan titipan Bapak ini ke pimpinan. Karena pimpinan saat ini lagi enggak di tempat. Oh iya, nah, kapan jadi, datang? Betul enggak di tempat nih, Bu ya? Betul, Pak. Ya. Kapan datang? Ada PH-nya, Pak. Ya, ya. PH-nya kasih Lala, Pak Robin. Ya kita duduk dulu lah, ya, kita kasih Lala aja. Kapan datangnya? Saya enggak tahu. Enggak tahu, Pak. Waktunya kami kepala di sini bisa nanti pertemuan adanya. Ada pertemuan sama kami. Kami minta ketemu. Jadi jangan kita dikasih janji, tak ketemu-ketemu nih. Ya. PH-nya Pak, PH-nya. Bisa, bisa Pak Mat? Ya Pak, kalau saya, monggo-monggo ya. Kalau saya. Pak Robin. Pak Robin belum datang Bu, masih pengawasan di pelabuhan. Tadi Pak Robin ke pelabuhan, survei pelabuhan yang ya, ada tadi itu. Di sana ada foto Pak Robin. Bulinanya ada foto Bulina juga sana. Ada, saya Bulina aja. Bulina ya. Ada. Bulina sebagai apa? Bulina sebagai kasih kesempatan. Jabat di sini juga kan Bu? Iya Pak. Ya, boleh kamu minta jumpa juga. Dengan Bulina, Bulina, ya, okay, okay. Bon, panggil Bulina. Itu kapan beliau nyampe, saya juga belum tahu pasti beliau nyampe kantor Bu, hari apa. Bu, mohon maaf, kita nggak pakai modul yang surat terima ini. Oh iya. Bisa Bu? Yang menerima. Oh iya, betul-betul ya. Betul. Biar ada nanti. Ini tidak cantik di sini Bu. Kita akan menerima di hujan nanti juga kan. Bapak udah komunikasi dengan Bapak? Sudah termasuk proses. Termasuk ini dari LAM juga udah nemuin. Makanya saya masukin. Jawabannya masih diproses. Jadi hari ini kami atas nama Lintas OKP menyerahkan kembali lamaran Ija ini dan kami minta kalau bisa wajib diterima ini. Nah, ini judulnya wajib diterima ini. Kalau bisa kok wajib. Nah, kemudian tolong Ibu kami minta dibuatkan tanda terima. Itu sekiranya. Bu. Jadi yang memberikan siapa nih sekarang? Ya, biar perwakilan satu atas nama OKP sama apa? Terus setelah itu sudah minta-minta. Bapak enggak di pos, Pak? Saya kuasa di pos. Jadi oh iya, Pak. Ya namanya kantor pusatnya di sini, ya. Jadi saya di sini. Memang saya sangat Bapak itu cuma sekolah. Maaf, saya sulit sih. Iya, kalau Pak Mama dia di pos Bulan Tinggi, Pak. Iya, ya, paling ganteng ngebuk di Bulan Tinggi cuma dia, Pak. Rajin masuk yang mana apa dumping. Robin, ya posisi Pak. Ya, Pak Robin di mana? Pak Robin, kamu menuju kantor, baik.
Oh siap, baik, ditunggu Pak, ada tamu. Iya, iya, ada tamu. Ya, makasih. Tapi ya Pak, OTW. Mungkin beliau takut Pak. Allah begitu. Ya, Bapak-bapak. Iya, Pak. Iya, sudah mana Pak? Ya, tujuan kami gini Pak, kami tidak masukkan lamaran yang pertama, yang kedua kami minta jadwal untuk bertemu sama KPP. Kebetulan saya ini PLD Pak, KPP ya. Ada di Jakarta, ada kegiatan dinas di sana. Siapa beliau Pak? Kami minta jadwal ketemu. Jadwal. Karena dari tugas PLD saya sampai beliau kembali ke sini. Mungkin minggu depan ini. Tapi masih kembali Pak. Atau ada yang mau bisa disampaikan ke kami, biar kami yang menyampaikan. Nah, kita mau pertama sekali kami minta jadwal pertemuan dengan KUPP-nya. Itu aja. Yang kedua, kami minta ada titipan dari kami yang adik-adik kita yang dipecat katanya dari sini. Ini mau ngobrol di ruangan apa berdiri enaknya? Udah sini sebentar saja. Sudah selesai. Sudah selesai. Pak, kan ngobrol kita duduk. Sini aja, Pak. Ayo kita ngobrol di ruangan. Bapak saja bisa menghargai anak bintang nih. Bukan, Pak. Saya sesama manusia. Kalau main pecat sendiri tidak jalan tuh, Pak. Yang kita tidak mau ya, ini satu balik kot nih. Mungkin supaya pelayanan kita masih berjalan. Itu dia, Pak. Anggota saya masih melayani. Bu, mohon maaf nih, Bu ya. Nah, kapok semua. Ini contoh luar dalam beliau nih, Bu. Mari, Pak. Mari, yuk. Yuk. Boleh enggak saya kasih lihat? Iya, iya. Ibu, Pak, ikut. Iya, ikut. Ibu, jangan sama. Jadi nanti Ibu kalau jumpa Pak Halo. Enak banget kalau beliau kayak gini. Penjelasan belakangnya atau depan? Itu belakang aja. Mas, yang banyak ini, Mas, silakan. Mohon maaf, Ibu. Itu lagi kalau udah mumpul, Bu. Juara nih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih. Sebenarnya katanya terima kasih lebih mengundang, nggak ada ini. Ini bapak-bapak nyelonong aja kan. Tapi kita terima dengan formal. Bahwa kita masyarakat timur kita bersama-sama bersilaturahmi. Saya nggak bisa silaturahmi aja nih. Saya sih kalau melihatnya ini sebagai aspirasi teman. Kami monitor kejadian beberapa hari yang lalu kan ada keributan di Sabandar. Bukan mencampuri kegiatan Sabandarnya, tapi kami monitor itu ada beberapa itu anak-anak kami, itu anak-anak Tanjung Uban asli itu yang kami anggap dizolimi, sehingga jadi perbincangan di segala macam kedai kopi. Hampir semua kedai kopi membicarakan ini, hal ini, masalah pemecatan 3 orang honorer yang ada di Sabandar yang kebetulan anak-anak Tanjung Uban asli. Saya pribadi saya buktikan aja lah. Misalnya yang satu itu anaknya siapa yang stroke ini, yang semalam stroke. Nah, itu istrinya namanya Yati. Kebetulan Yati itu kawan sekolah saya di sini. Nah, jadi itu bukti kalau kami anak-anak Tanjung Uban asli, yaitu anak beliau. Nah, terus satu lagi anak kampung raya. Jadi kampung raya, ini kami kampung raya semua. Nah, ini sebagian kampung raya, ini kampung raya, ini kampung raya. Ini kebetulan dari PPM, dari Pemuda Pancamarga. Kita sendiri dari Pak. Jadi hari ini kami meminta kebijakan lah. Kami meminta kebijakan dari Sabandar agar tolong anak-anak yang bekerja, apalagi ini corona. Ini corona ini kan kita lagi kesulitan. Yang kerja aja sulit, apalagi yang nganggur kan gitu. Jadi kami meminta agar anak yang 3 ini jangan dipecat supaya dia dapat bekerja kembali. Saya rasa karena teman-teman ramai, dari saya itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum berlanjut, saya boleh nggak minta tolong, karena ini kita dalam rangka COVID, yang tidak bicara kita pakai masker. Oh, iya. Boleh ya? Betul. Jadi yang bicara sebenarnya juga boleh pakai masker juga sih, Pak. Biar kita sama-sama sehat ya. Oke, lanjut silakan lagi. Dicatat ya, Bon. Iya, Pak. Dicatat ya. Siapa yang mau menyampaikan lagi aspirasinya? Ada dari Bapak. Lah, tadi ya. Harusnya di nama saya Heri, Pak. Jadi maksud dan tujuan kita ke sini ini mengklarifikasi
apa sih sebenarnya yang terjadi di Sabana. Bukan maksud hati kami-kami ini datang ke sini mencampuri atau mengintimidasi kinerja pihak bandar. Karena ya beberapa minggu yang lalu lah kami baca juga di koran sampai ada perusakan yang terjadi di sini, ya kan. Dan kami pikir adik-adik kami yang dipecat ini yang tidak dilanjutkan kontraknya itu korban kayaknya mereka nih. Karena yang kami dapatin di luar, ya itulah dari awal saya bilang, kita bukan mau mencampuri urusan institusi, tidak. Karena ada dua kubu katanya, Bapak betul itu ada dua kubu, sehingga adik-adik kami ini jadi korban, gitu kan. Jadi mohon kiranya Pak Robin sebagai PH di sini, kami mintalah agar kebijakan yang diberikan oleh Pak KUPT Sabandar Tanjung Uban itu ditarik lah. Kami sempat kemarin bicara juga di pelabuhan bahwa itu tidak ada pemecatan, belum ada pemecatan. Ternyata memang betul belum secara administrasi belum ada pemecatan. Cuman setelah kami panggil anak-anak yang bersangkutannya dari kami, itu pemecatan secara lisan. Jadi seolah-olah seperti mereka ini nggak punya kapasitas di sini untuk bekerja. Masuk kerja di sini menggunakan prosedural administrasi apa segala macam, pemecatannya secara sepihak. Seperti lu kalau mau kerja-kerja, kalau kamu ya udah lu keluar aja. Kayak gitu, guys. Mulai besok lu enggak kerja. Padahal setelah kami telusuri, kontrak beliau tuh habis di bulan Desember. Dan tanggal 6 Januari sudah ada surat tugas. Itu yang kami dapatin itu tanggal 6 Januari tak ada surat tugas untuk ketiga adik-adik kami ini. Dan tanggal 25 pemecatan secara sepihak tanpa prosedural, gitu kan. Jadi apakah itu memang prosedur yang ada di Sabandar, menerimanya dengan bagus, dengan dokumentasi, dokumennya lengkap, administrasinya lengkap, begitu mengeluarkan orang hanya pakai mulut, lu mulai besok lu gak usah kerja. Apakah seperti itu nggak profesional kali kalau kita, kalau saya pribadi saya ya, itu nggak profesional kan. Pemerintah di Sabandar ini pemerintah kok seperti itu. Jadi menunjukkan kinerja yang nggak baik untuk di mata kami yang pemuda di sini. Dan salah satunya itulah yang kami harapkan. Sekali lagi, bukan kami intimidasi atau mau ikut campur urusan institusi. Kami mohonlah dari pemuda yang hadir pada hari ini. Bahkan masih banyak loh, Pak Robin yang di belakang sana, yang di luar pos, yang rencananya memang mau ikut turun juga, tapi kami halangi. Kami kasih tahu bahwa cukup perwakilan aja. Kami atas nama pemuda Tanjung Uban khususnya memohonlah, meminta kepada KUPP ini untuk berlaku adil lah. Apabila ada dua kubu di dalam kepemerintahan yang di Sabandar ini, jangan dilibatkan adik-adik kami. Betul nggak, kawan-kawan? Betul. Ya, kami minta itulah, Bang. Pak Robin ya, tolong sampaikan sama Pak Adil sebagai kepala Sabandar, berlaku adil lah, namanya kan sudah adil. Berlaku adil lah terhadap adik-adik kami yang ada di sini. Dan informasinya, dimasukin lagi orang, anak-anak baru yang notabene-nya dari luar. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta TV. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.